Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di hari yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita rasa cinta kepada Allah ataupun mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan tindak tanduk kita yang berdisiplin dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada manusia ini lebih daripada sekalian makhluk yang lain kasih kepada kita. Kasihnya Allah kepada manusia ini di luar daripada kemampuan manusia, di luar daripada tanggapan yang kita tanggap di dalam akal fikiran kita. Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat kebahagiaan, nikmat harta benda, anak-anak dan sebagainya. Sepatutnya nikmat yang dianugerah oleh Allah ini mampu menyedarkan kita, bukan mampu menjauhkan kita daripada agama Allah. Betapa ramai manusia di zaman moden pada hari ini, apabila Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, lebih banyak dianugerah oleh Allah, lebih jauh mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup mengkhianati harta benda yang diberi oleh Allah. Mereka sanggup pecah amanah, rasuah, menyeleweng, mengambil harta benda rakyat dan sebagainya. Semua ini memberi gambaran bahawa manusia ini tidak ada kecintaan dengan Allah, tidak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kasih kepada Allah seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah anugerahkan kekayaan luar biasa kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar memulangkan harta ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, apabila Allah anugerahkan sesuatu kelebihan kepada kita, biarlah diri kita ini lebih dekat dengan Allah. Kita lebih bersyukur dengan Allah dan kita lebih banyak datang ke rumah Allah, mengziarahi Allah, kita sujud kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.